Pengakuan iman bagi suami. Saya dan sisi rumah saya, kami akan beribadah kepada Tuhan. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan saya. Saya kalungkan itu pada leher saya tuliskan itu pada loh hati saya. Saya menikmati hidup dengan istri yang saya kasihi, seumur hidup saya yang sia-sia, yang dikaruniakan Tuhan kepada saya di bawah matahari. Karena itulah bagian saya dalam hidup dan dalam usaha yang saya lakukan dengan jerih payah di bawah matahari. Sebab pada awal dunia, Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kami. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kami ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kami. Sebagai suami, saya mengasihi istri saya sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya, untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikian juga saya harus mengasihi istri saya sama seperti tubuh saya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Sekarang, saya buang semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulut saya. Jangan lagi kami saling mendustai, karena kami telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar khaliknya. Hendaklah kami berdua penuh hormat terhadap perkawinan, dan janganlah kami mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan pezina akan dihakimi Allah. Karena itu kami saling mengaku dosa kami dan saling mendoakan supaya kami sembuh. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Demikian juga saya, sebagai suami, hidup bijaksana dengan istri saya sebagai kaum yang lebih lemah. Saya hormati dia sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doa kami jangan terhalang.